tai lalatnya. Aku mau sih jadi tai lalat tuh, mau sih aku sih. Aku kalau yang ini nah ini. Anomali. Apa ini anomali dia? Alamak. Teman-teman. Enggak. Sigma. Ini dia jalan nih. Alamak, jalannya kayak gini, coy. Ini NPC ini kalau bisa ngomong epic sih. Toksik gitu. Meling tolol anjing. Zenless Zone Zero. Ini nih game yang aku tunggu-tunggu, coy. Ini tuh gamenya keren banget lah. Aku lihat trailer tuh kayak mantap gitu. Jadi aku pengen nyobain aja. Tadi itu di awal ada ceritanya ya, kayak ada penyerangan atau apa gitu loh di kotanya. Dan ini memilih karakter, coy. Siapa sih? Cowok kok masa milih cowok? Cowok yang milih cewek kok jadi waifu. Mbak Billy Eilish. Anjas, apa tuh? Gondol-gondol. Di dalam sebuah gedung tinggi, ada ceritanya nih. Anjas, kayak komik gitu loh ceritanya. Ada slide-slide-nya ini. Boleh. Grafiknya, coy. Anjas, ini loh. Ini tuh dia kayak apa ya, teknologi zaman maju gitu lah. Keren banget gini kok. Ini Indonesia cek emas kayak gini nih. Ini kalau udah cek emas pasti kayak gini itu kota-kotanya. Tapi yang gak hancur kayak gini sih. Maksudnya ini nih. Ini loh combat yang aku suka. Oh, ini buat ngetes ke kanan. Wah, kalau ngilang gitu loh. Rot. Anjing, wipe out-nya. Wah, apa nih? Ganti orang. Wah. Oh, nge-switch orang. Anjing, apa nih? Keren banget. Anjir. Ini karakternya keren sih. Anjing, ultinya kah? Anjing, bagus banget. Ini loh game kayak gini loh, game teknologi zaman maju nih, gini nih. Tekan untuk melancarkan perfect assist. Oh gitu, ada ngedosnya juga loh, apa dah ini, bagus banget. Anjing. Bagus ini, ada ngedosnya juga nih, keren nih. Tuh ceritanya tuh epic gak? Kayak nonton anime aku malah sih gitu. Tapi lebih bagus ini bisa dimainin di pusat kota New Eridu. Ih, ini dongeng ngantuk. Dalam sebuah toko video di ujung aing ngantuk nih. Nah ini karakter utama aku nih. Apa nih kayak Netflix ini? Oh, kita bisa jalan-jalan gini ya. Grafiknya juga boleh nih. Oh, ini tuh video-video, coy. Video Indonesia ada gak? Film Indonesia. Suster Kramas, ada? Atau air terjun pengantin? Kata juga ya? Kurang lengkap ini. Wih, lihat tuh grafiknya, coy. Kayak apa ya? Enak banget sih dilihat. Anime banget, rek. Nicole. Jelas banget Nicole. Ada tai lalat, coy. Ini adalah fan service yang kita tunggu-tunggu. Ya pokoknya itu ceritanya itu teroris nakal gitu lah. Tai lalatnya, aku mau sih jadi tai lalat tuh, mau sih aku sih. Apa nih ulasan apaan? Oh, kalian bisa baca percakapan juga nih diringkas gitu. Wah, bagus juga ya. Biasanya enggak ada kayak gini loh game-game lain loh. Oh yo, first kok. Ya jelas. Artis nih, nyimpen apa nih? Mas siapa nih? Mas Wise, Pak, kamu nyimpen apa Mas Wise? Awas kalau nyimpen video aneh-aneh kok. Wah, anjing. Programmer dia. Ingin menjadi programmer tapi enggak mengoding. Untungnya ini rajin mengoding dia. Wih, apa nih? Lah, awas ada teka-tekinya juga ya, keren juga. Gini. Oh gitu, bagus juga nih. Bukan teka-teki sih, ini lebih ke apa ya? Kayak itu tuh kayak apa ya, perjalanannya lah. Wih, bos ini. Wah, lihat tuh. Bisa gitu, lagi, coba. Sini. Anjing, langsung ganti. Jadi nyawa tuh gak kurang gitu loh. Ulti ganti yang nah. Sabar. Wah,
anjing. Jangan kasar-kasar, Pak. Mampus kamu. Rot. Oh. Masa ini loh, gua agak banget, Rek. Anjing, keren banget sih. Ih, mobil apa nih? Anjas. Mobil dinas, coy. Wih, mobil dinas keren banget dalemannya. Zaman udah maju ya. Halo, ini lucu banget loh ini loh. Kelincinnya. Bukan pintu bisa-bisa nih. Interkenot, bukan internet tapi interkenot. Input nama pengguna. Iya Lino aja lah. Apa nih? Dalam internet ada berbagai macam postingan. Anjing, apa nih? Mana ada Facebook gak? Nyatir aku ini. Kontra, kecelakaan. Oh ini tuh kayak apa ya? Kecelakaan logistik, butuh proxy cepat mungkin. Oh ini tuh kayak tugasku gitu ya? Apa ada proxy yang bisa bantu aku periksa? Oh ini kayak aku tuh apa ya? Polisi. Polisi kebaikan aku ini. You. Melindungi masyarakat ini aku. Langsung infokan misi yang tersulit ini. Meja kerja telah dibuka. Boleh. Ah ini loh enggak nganggur. Anime tuh biasanya nganggur sekolah. Kalau enggak ngapain lagi? Anime tuh kerja langsung melawan penjahat. Anime tidur-tiduran nganggur main game apa ini? Apa nih? Wih, Intel. Ting sobakso. Arsip kalau kolaborasi. Oh, ini karakterku. Wih, kotanya anjing. Ini bisa keliling kah? Wih, oke teh, toh sudah keluar rumah. Ah, ini loh anime tuh keluar rumah. Gak kayak nggak nonton ini, biasanya di kamar mulu. Wih, bisa open board gini ya? Oke. Wih, yang jaga tuh gini. Pak Tumbas, beli. Kalau soal masak mie, aku ahlinya. Boleh pesan satu mie? Aku maunya mie ayam loh. Gak mau mie ramen, gak mau mie ayam. No. Oh, belum bisa. Wah, itu pekerja kantoran. Aduh, mukanya lesu banget, kasihan Rek. Ini muka-muka kalian nih kalau habis pulang kerja kantor nih. Capek, lesu gitu. Nah, cara untuk mengobati rasa capek muka-muka kayak gini biar bisa fresh adalah menonton Yelino. Wih, anjing nih. Ih, kayak apa ya? Kayak aku pernah lihat di YouTube kok. Ada anjing jualan kayak gini. Apa referensinya kayak gitu ya? Kenapa nih? Bosku tahu aku lagi malas-malasan juga ya. Apa dah ini? Malas-malasan? Wih, kursi ini bagus banget loh, kayak skateboard loh. Dia seharusnya nggak sepintar itu. Waduhin gue ya, sama bosmu ku telepon sekarang. Ini anak-anak muda zaman sekarang gini nih. Disuruh kerja malah malas-malasan. Ntar kalau dipecat, ngakunya bosnya galak, ini itu lingkungan kerja, padahal dia sendiri yang malas, apalah. Ih, siapa nih? Susi. Wah, Susi, aku nak pesan Susi. Pesan mbak Susinya aja deh, boleh nggak? Biar aku makan. V engine apa nih? V engine, agen. Wih, bentar. Tadi aku lihat karakter loh. Lihat karakternya loh. Oh, senjata, skill juga bisa di upgrade nih. Oke, mana tadi? Ini, wih karakternya banyak ya. Banyak apa? Cuman diulang-ulang ini? Oh segini doang, baru beta sih. Ntar kalau rilis pasti ditambah lagi nih, kita lihat. Wah, Mbak Nicole ini lah. Kelas A, A, A semua ya? S gak ada nih S. Kelas S. Wih, apa nih Furi? Oh gak bisa diputer-puterin ya, di los-los pun gak bisa nih. Tunggu full release ya sih, full release terus ada update terbaru bisa di los-los, bisa diputer-puter. Wih. Keren sih. Anjing, masa depan gini. Ih, takutnya. Namamu lho mbak, aneh banget. Kolita Blobok. Blobok itu kalau di Jawa tuh itu loh. Tai di mata itu loh. Bukan tai di mata, apa sih kotoran itu loh. Ini Furi itu. Ini bener-bener Furi ini. Wah, ini yang suka Furi. Solid. Langsung ketagihan main game ini. Furi sosok misterius. Yang ini apa? Crash forward. Alamak. Ini nih. Ini kesukaanku nih.
pandang pertama langsung jatuh cinta gue sama siapa nih? Chris Howard. Ini loh yang pengen ku jadi istri tuh model-modelannya kayak gini nih. Ini apa nih? Furi. Ini ikan hiu mite. Enggak mau aku, enggak mau. Walaupun mite ya, mite kayak rem ya, tapi cantikan rem ini. Ini apa nih? Yang ini aku nak. Aku kalau yang ini nak. Nyak. Ini loh. Robot gak dia Alexandrina Sebastian. Apa nih kok tangannya kayak gini? Kayak dia bisa ngendaliin. Aduh, aku mau dong dikendaliin. Nah, kalau mainnya kayak gini suka nih aku nih. Apa? Wih, polisi. Ih, cantik-cantik loh karakternya loh. Kayak apa ya? Artnya tuh keren aja gitu. Enak dilihat deh. Ini apa nih? Udah. VTuber ini. Siapa? VTuber hijau yang di NTR. Uruha kah? Banyak drama ini. Karakter banyak drama nih. Hati-hati nih. Tampangnya aja ini yang melas-melas lemas gini. Padahal dia drama terus. Wih, Mas Anton nih, keren nih. Ini ada Furi Ruang. Oh, ada klasik, ada tank. Oh, keren juga ya. Kukira tuh cuman ya attack semua gitu. Cuman beda elemen. Ternyata coy, anomali. Apa lah ini anomali dia? Ada setan juga. Macam-macam ya karakternya. Oke. Ada yang furry, ada yang onesan, ya kan? Ada yang loli. Wah, ini wibu suka pasti. Anjas, lihat dong, kayak keren gitu loh. Ih, gitu, coba lihat ini. Mana tuh? Coba kalau lihat yang ini. Lama. Ini kete nih, siapa? Editorku suka banget sama kete loh. Bahaya ini kalau aku kasih ke dia. Aduhai. Anjas, sumpah bagus sih, suka aku. Suka aku sama desainnya, terus animasinya. Tuh. Boleh. Oke, lanjut. Aduh, Bu. Itu kasihan ibunya, Rek. Lihat tuh, udah bungkok gitu loh. Ini anaknya kemana sih nih? Ini anaknya pasti di rumah nonton anime pasti. Enggak mau bantuin emaknya, kasihan. Aduh, Bu, aku ada misi ya, Bu. Ini aku pergi dulu ya. Enggak aku bantu enggak apa-apa ya ini ya. Aduh, aku malah ku ejek gini loh. Apalah aku ini. Halo, Bos. Ini bos besar ini, adminnya. Ya, aku udah ambil kontraannya nih. Saatnya bekerja. Kamu bisa dapat agen. Ini bisa dapat nih. Mana? Ini 10 kali ini. Ini apa nih? Gacha kah? Wih, apa nih? Anjir, keren gini. W engine, bukan W protein tapi W engine kali di sini. Wih. Nicole Timara. Nih, dia kalau dapat bagus gini loh. Animasinya. Anjas. Wah, bagus gini loh. Wih, ini langsung bus besar nih. Bawa apa dia nih? Oh, koper isinya senjata loh. Mampus ya. Anjing. Wah. Ih, rusuh banget ya. Anjing, keren gini. Nah ini ulti, 1, 2. Anjing, wih. Anjir, dikombo-kombo gini. Mampus kamu ya. Segitu doang. Lu apa nih? Kelinci ini ikut-ikut. Ayo. Oh no. Gila tuh. Alamak. Wild. Enggak, Sigma. Aku di hadapan kelinci kecil enggak boleh gitu aku. Aku Sigma. Oh, bisa dibesarin juga nih. Nah, gini lebih enak nih. Ubah arah relnya. Oh, buat ke bawah. Oh, gitu. Oh, tadi enggak bisa berarti ya? Kita harus terus menekannya. Itu anjing bagus juga ya. Coba. Oh,
teka-teki rek. Anjing bagus nih. Iki ku 150 derajat ya pasti bisa ini. Lihat nih. Ya, gampang. Kita ngerti aku. Pasal begini easy dik. Nah, gini, kita ambil semua dulu. Terus ini di sini. Ya bisa. Lah. Easy. Oh. Kita ke bawah dulu. Aku kaya. Ini apa nih? Oh, biar cepat. Anjing. Nah, ini loh, ini gak aku bosenin sini sih. Suka aku. Nah, wih, ada yang pesan, Pak. Ramai nih tokonya. Wih, main game apa nih? Main game apa nih anak sekolah nih? Apa tuh? Ini NPC ini kalau bisa ngomong epic sih. Toxic gitu. Meling tolol anjing. Mbak-mbak kantoran. Di Indonesia ada enggak ya mbak-mbak kantoran kayak gini? Aduhai. Jadi pengen ke Jepang aku. Konnichiwa, Pak. Aku pengen mie ayam, Pak. Apa nih? Disuruh masuk kita. Kamu sudah kembali sini, cepat duduk. Ye! Makan mie ayam. Mie ayam menurutku mie paling enak ya. Kalau cewek suka mie ayam, aku suka mie ayam langsung. Jadian aja. Memakan mie akan memberikan efek buff yang berlangsung selama 3 pertarungan. Wih, lezat banget gini tampilannya. Ya udah Pak, aku pesan ini ya. Walaupun enggak ada mie ayam enggak apa-apa. Kapan-kapan aku request mie ayam loh. Jual di sini. Wih, apa nih? Wah. Apa nih? Anjing, keren banget. Ih, sedapnya. Efek kita penutup sedang berlangsung. Efek cepat attack 30. Eh, bagus. Suka aku. Gak cuman beli oke gitu doang. Ada animasinya loh, coy. Jadon, aku kaya. Rasanya aku kaya. Apa sih? Rasanya jadi rindu masa-masa sekolah asli, Wak. Kenapa semua orang dewasa bilang itu? Kami masih bocil SMP gak tahu rasanya kerja itu gimana. Kerja tuh capek. Ini SMP. Nanya-nanya. Ntar aku bakal ngerasain sendiri ya. Ini kenapa lagi nih? Wah, teman kerjaku semuanya semangat sekali. Meski mereka harus lembur tapi masih bisa ketawa-ketawa. Mungkin mereka cuma lagi pura-pura lembur padahal main-main doang. Oh gitu. Es krim. Nyanyanya. Apa nih? Kelas tambahan bikin capek banget. 2 kaleng nitro. Wih, anak sekolah ini. Anak sekolah kok pakai gini loh. Apa ini? Anjing, buka Twitter ini. SJW Twitter ini kayaknya. Boleh. Tiap hari lembur dan minum orang god, kulitku jadi kurang. Kurang apa? Kurang apa, Mbak? Di sini banyak pekerja ya, semuanya pekerja kayaknya dah. Tuh, ini lagi nih. Pekerja lagi. Si ini pekerja. Oh, emang di Jepang kan banyak tau yang sering apa namanya kerja mulu gitu. Sampai enggak pengen nikah loh, apalah. Sempat aneh kamu dengan suara-suara yang datang dari dalamnya. Ih, hantu. Jadi kurang glowing deh makanya. Kerja mulu sih. Ini kenapa lagi nih orang? Kalau dia tidak datang, bos pasti suruh aku lembur. Kerja mulu, semua dikeluhin loh, kerja. Beda ya sama orang Indonesia kayak cengenge gitu orang Indonesia. Gak kerja nganggur pun kayak santai gitu. Tuh di jalan-jalan pun sampai buka TikTok tuh apa tuh, buka apa kok ini? Scroll TikTok dia loh. Orang-orang zaman sekarang rek. Di jalan-jalan. Tuh pegang HP semua loh kalau kalian lihat dong itu. Kakek ini. Wah ini dia gak ngikutin zaman sekarang sih. Bagus kakek. Zaman sekarang loh generasi nunjuk coy. Bahaya ini Jepang ini. Anjas. Anime banget tuh, kepala dipegang gitu. Oh, di sini ada event juga nih. Capek level 32. Showcase agen. Bisa pakai susuan ini. Sama si beruang ini. Oh, boleh, pakailah. Ini apa? Nah, jatuh. Oh, login. Terus ini, ini dapat gacha gratis. Coba aku pengen pakai susuan ini ya. Penasaran aku. Cantiknya polisi. Wow. Anjing. Wah, pancal gini. Dipancal, jawabku keluar kan. Anjing, karate kid gini. Karate besar ini. Iya. Kita lihat. Anjing. Ah, ini ultinya nih, ngapain nih? Safety kaijo, anjing. Buset. Keren, suka aku.
Ini dia jalannya. Alamak, jalannya kayak gini, coy. Aduh, apalagi yang lain nih, kelas S yang lain. Ya udah, coy. Mungkin videonya sampai sini dulu aja. Aku sih pengennya masih lanjut, coy. Tapi durasi nih, Rek. Ya udahlah. Aku sama Panda nyengir ini. Panda bilek ini mah. Jujur ini gamenya bagus ya. Mungkin ini bakal ku live streamingin. Tapi tunggu full release dulu ini gamenya, baru ku live streamingin. Seru-seru, gamenya seru ini. Dari artnya, terus gameplaynya, Ci. Kombo-kombonya, mekaniknya. Wih, ini asik sih. Oh ini IN ya. Aduh tambahin. Oh ini Ino ini. IN. Harusnya Ino nih, cewekku berarti. Ya gitulah, pokoknya bagus ini. Ya dari Hoyover sih, gak mungkin gak bagus. Dari game-game sebelumnya aja udah epic gitu, apalagi game terbaru ini, Zenless Zone Zero. Kalian nanti bisa memainkannya di PC, di konsol, sama di mobile. Boh, cross platform, coy. Ini loh, game bagus kayak gini wajib sih ada cross platformnya, biar kita tuh main dimanapun bisa ini. Boleh. Jadi buat kalian yang gak kepengen ketinggalan, silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk praregistrasi sekarang. Nantinya kalian akan mendapatkan hadiah saat gamenya sudah rilis, coy. Ya udah, coy. Jika kalian suka silahkan klik like, kalau tidak suka silahkan dislike. Kalau subscribe gimana, anjing? Artinya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.